Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, video kali ini sesuai request Anda ya teman-teman, kita mau uji tes akurasi unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini ya. Kemarin ada yang komen ya, minta Rinjani di tes di jarak kurang lebih 100 meter ya teman-teman. Nah ini langsung saja kita tes akurasinya di jarak kurang lebih 100 meter ya teman-teman, dengan sasaran buah kapuk yang mumpung masih ada ini buahnya ya teman-teman. Nanti kalau udah panen, udah gimana ya, udah kering semuanya, pasti udah dipanen ya teman-teman. Nah ini mumpung masih ada, kita usahakan tes seperti ini ya teman-teman. Tapi untuk pengiriman, nah itu memang tidak bisa tes di jarak segitu ya teman-teman, soalnya itu memang harus dikenakan izin juga, agak susah kalau sebelum pengiriman, sebelum tes. Nah itu pada waktu tes pengiriman itu memang di jarak kurang lebih 25 meter, nanti kita kirim di WA ya. Tapi kalau mau request jarak seperti ini ya memang mohon maaf tidak bisa ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah sebelum kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga promonya, untuk info pemesanan ya teman-teman di CV Asodor, untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Syaratnya kalau mau COD, kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, terus juga Sumatera, Jambi, Jawa, Bali, nah itu syaratnya gampang, cuma foto KTP saja. Tapi kalau mau di DP pun juga bisa, kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal 300.000 ya teman-teman. Tapi kalau wilayah NTT sama Maluku itu memang harus dikenakan DP minimal 500.000, seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman, seperti itu. Langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani berikut ini, check it out. Oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah Predator Rinjani sesuai request yang kalian kemarin ya teman-teman, yang katanya kalau Rinjani di tes 100 meter. Nah ada yang mau langsung beli, nah ini kita langsung buktikan, kita langsung tes akurasinya di jarak kurang lebih ini 100 meter ya teman-teman. Kita lihat dulu di rev feeder ini ya. Nah ini anginnya sangat besar sekali teman-teman. Nah bentar, ini agak susah untuk ngepasinnya teman-teman. Nah, yang ada plastiknya di bawah itu ya teman-teman, di jarak kurang lebih 97, mantap sekali ya teman-teman. Yang atas 97 ya, biar pada gak banyak ngomong nanti teman-teman. Nah ini kita lihat, wah anginnya ini, nah ini agak lumayan reda tadi teman-teman, wah kenceng sekali ya. Nah oke, langsung saja ya kita lihat. Ini kita tidak pakai mimis look, tapi kita langsung menggunakan peluru Hercules ya. Kita coba pakai Hercules juga ya teman-teman, soalnya memang cocoknya senapan ini pakainya Hercules. Tadi pakai slug agak kurang cocok, jadi cocoknya pakai Hercules. Oke langsung saja mas, kita lihat tes akurasinya. Nah oke, udah. Oke, kita saya agak kelihatan nanti. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat, mumpung anginnya agak reda. Bismillah. Oke, kena tapi belum kerepul teman-teman. Coba lagi, kerepul dikit tadi. Iya. Oke, kita coba lagi. Oke, kena lagi. Tapi belum agak goyang mas, biar agak kelihatan lagi. Ora iso. Oke. Kulitnya sudah hilang nih. Kena teman-teman, mantap sekali. Kerepul lagi. Masih kita tetap telannya berarti. Tambahin lagi efek angin. Anginnya besar ya, jadi wah kabur terus itu buahnya. Jangan dipaksakan. Oke, kena teman-teman, tapi kebawa angin tadi, jadi gak di sampingnya, gak kelihatan. Nah, kita tambahin lagi ya teman-teman. Nah, ini buahnya yang baru. Oke,
Oke, kita tambahin lagi biar tambah mantap. Bismillah, satu kali lagi. Oke, halangi dulu, itu ada daun-daun. Oke, teman-teman, kita tambahin lagi ya. Nah, kena teman-teman, mantap sekali, langsung besar jatuhnya. Nah, kita kepo dengan yang ini. Bismillah. Oke, kena. Udah teman-teman, mantap sekali. Kita nyatakan lulus tes akurasinya. Ini dia, Yuni Senapan Angin Bocah Predator Rinjani ya. Yang sesuai request kalian, kita langsung pakai pelurunya Hercules. Ternyata Hercules pun juga bisa buat jarak segitu ya teman-teman. Jarak kurang lebih 100 meter, ya kurang 3 meter tadi ya teman-teman. Mantap banget, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Siap di order buat kalian semuanya ya. Predator Rinjani senapan full CNC yang paling murah meriah hanya ada di CVA Sodor ini. Oke, terima kasih. Seperti itu, langsung aja kita simak video tentang spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani berikut ini. Oke, sangat mantap sekali tadi buat tes akurasi unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Wah, anginnya besar-besar sekali teman-teman. Jadi sampai kesusahan tadi ya teman-teman. Mantap banget, kita nunggu anginnya juga lumayan lama biar agar reda ya teman-teman. Anginnya memang mantap banget, jos banget untuk anginnya. Kita harus benar-benar jos untuk melihat tekanannya bagaimana, anginnya arahnya bagaimana. Nah, itu memang harus diketahui oleh kalian semuanya ya teman-teman. Tadi kalau mohon maaf kalau agak kurang gimana ya, kurang kelihatan untuk perkenaannya. Nah, tadi ada goyangnya dikit-dikit soalnya memang tadi pelurunya pakai Hercules. Tadi kalau pakai Slug, nah teman-teman, itu bisa kelihatan kayak kemarin. Soalnya ini tadi di tes pakai Slug kurang cocok, dia ngacak teman-teman. Jadi memang kita harus pakainya Hercules seperti ini. Nah, ternyata pakai Hercules pun masih tetap bisa kena. Tadi kalau pakai Slug pasti suaranya pun juga kedengeran ya teman-teman, dan juga untuk perkenaannya jadi goyangnya itu agak gimana ya. Kalau Slug itu agak lebih jelas ya teman-teman. Kalau Hercules dianya memang double ring, agak berat teman-teman buat seperti itu ya. Tapi tetap mantap tadi tes akurasinya, perkenaannya pun juga sangat jos sekali ya teman-teman. Untuk unit senapan angin bocah Predator Rinjani kelas full CNC yang paling murah meriah ada di sini ya teman-teman. Unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini. Oke, untuk harganya bocah Predator Rinjani ini, kalau pengen beli unit plus bonusnya aja, harganya cukup Rp4.300.000 saja ya teman-teman. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama SKS, dan tentunya udah gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup Rp5.000.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, dan tentunya udah gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya, dari segi larasnya ini menggunakan laras spesial dari CVA Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm. Jarak ideal bisa kayak tadi juga bisa, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Jadi untuk bahan larasnya bahannya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CVA Sodor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada. Di sini kalibernya pakai kaliber 4,5 mm semuanya ya teman-teman. Nah, untuk pelurunya cocoknya pakai Hercules. Tadi kita coba pakai Slug ternyata tidak bisa, memang cocoknya harus pakai Hercules yang double ring, beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini panjang laras yang kurang lebih 60 cm. Oke, mantap sekali. Untuk merawat larasnya ya teman-teman, kalian tadi kalau pelurunya cocoknya pakai Hercules saja ya Hercules terus, yang digonta ganti pakai peluru lainnya. Kalau kalian ganti yang cocok gak apa-apa teman-teman dipakai, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman. Kalau kalian paksakan alurnya bisa rusak, mengakibatkan akurasinya tidak bisa dipakai kembali ya, seperti itu. Untuk membersihkan larasnya, nah kalian bisa pakai minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman. Nanti kalau ada serpian
serpihan bekas peluru, nah itu biar bisa keluar, bisa membuat akurasinya membaik kembali, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah untuk luar laras ya, ini juga udah dilindungi dengan serobong. Ini serobongnya pakai OD20, bahannya dari Dural ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini udah pakai serobong juga. Terus depan larasnya sini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nah ini ada, ini ya teman-teman, ada manzilnya alias penutup larasnya. Nah ini pengganti perdam, kalau suaranya pengen keras kayak tadi pakainya manzil seperti ini, kalau pengen senyap, nah kayak kemarin pakai perdam OD38, perdam Uki Ultimate dari CVA Sodor ya teman-teman. Nah itu perdam bonus yang kita bonuskan kalau kalian beli unit di CVA Sodor, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah lanjut ke tabung. Nah ini tabungnya udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas sama nangin, ada di 2700-2800 PSI. Diisi diamannya saja ya teman-teman, biar sila ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Ini tidak ada tambahan regul atau power plenum ya teman-teman. Powernya tadi kita setel ini di setelan power sedang. Kalau kemarin Sultan, wah setelan powernya paling irit teman-teman, mantep banget, makanya anginnya agak irit. Tapi ini tadi sedang setelannya ya teman-teman, tinggal ngotak-ngatik kalian bagaimana enaknya powernya kalau mau setelan power. Nah itu di sambil ditembakkan, tapi ini memang agak ribet, harus pakai obeng ya teman-teman, atau kalian pakai kontak motor pun juga bisa ya teman-teman. Kalau kalian lupa bawa obeng di hutan, nah itu setelan powernya pakai obeng, pakai kunci motor ya teman-teman, itu juga bisa ya, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ya teman-teman. Nah untuk habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Nanti kalau kalian habiskan sampai nol, nah itu ngisinya yang agak susah ya, harus ya menggunakan tekanan anginnya tinggi, contohnya pakai kompresor PCP atau pakai tabung sekuba. Bisa saja pakai pompa PCP yang biasa itu bisa, tapi harus benar-benar cepat biar anginnya tidak terlalu banyak keluarnya dari larasnya sini. Soalnya kalau udah kehabisan angin, biasanya ada keluar anginnya dari segi larasnya ini ya teman-teman, seperti itu. Oke, yang di tengah sini teman-teman, nah ini ada menonjol putih. Nah ini namanya extension valve, area seluma valve ya teman-teman. Di dalamnya sini ada valve. Nah kalau ada kebocoran dari sini, nah itu dibuka saja, biasanya ada kemasukan kotoran atau sealnya yang robek, nah itu bisa kalian ganti. Ada juga video tutorialnya, dicari saja cara mengganti valve kalau ada terjadi bocor, predator rinjani itu langsung keluar, ada ya teman-teman. Ada teman kami yang udah pesen, dia buat konten, buat edukasi, nah itu kita ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Nah untuk dari segi chambernya, ini udah menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan full CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless, dan juga pernya ini juga udah menggunakan per Mizumi ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini pernya udah pakai per Mizumi, jadi buat big game juga sangat mantap sekali, buat small game pun juga sangat cocok sekali ya teman-teman, mantap banget. Nah untuk tarikannya, ini udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot ya teman-teman, tinggal tergantung nyamannya kalian bagaimana. Kalau masih pemula pakai magazine ya jangan keseringan gimana ya teman-teman, ya harus latihan terlebih dahulu, lihat-lihat bagaimana cara pakai magazine-nya biar nanti pelurunya itu tidak nempel ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah untuk dari segi triggernya, ini udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya ini ya teman-teman. Kalau diputar ke sebelah belakang itu dia otomatis kunci, kalau diputar ke sebelah depan, nah itu aduh itu dia akan normal lagi ya teman-teman. Nah untuk cancel kokangnya bisa juga diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa juga diletakkan di sebelah kiri, pokoknya untuk semua unit senapan itu bisa juga buat berburu apapun, kecuali yang memang di upgrade buat longreng kayak kemarin Predator Mahameru yang buat upgrade ada plenum, ada regulnya ya teman-teman. Nah itu kalau buat big game agak kurang cocok, soalnya memang setelannya agak
setelan irit ya teman-teman, buat jarak jauh saja. Kalau powernya itu agak kurang keras kalau buat berburu hama babi ya teman-teman, seperti itu. Yang penting kalian kalau yang senapan masih seperti ini, belum ada regul atau plenumnya, nah itu bisa kalian setel dengan setelan powernya di dalam sini. Nah itu diputar ke sebelah kanan. Nah kalau ada buruan big game kenakan area fatal, pasti akan tumbang juga ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk rel teleskopnya, yang atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, bawah ini menggunakan rel teleskop rel 11 juga. Jadi atas bawah rel teleskopnya rel 11 semuanya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk popernya ini udah menggunakan popper lipat ya teman-teman. Setelan powernya ada di dalam sini, ada yang pakai popper CTR seperti ini, ada juga yang pakai popper cangkul ya teman-teman, ada ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk hand gripnya udah menggunakan hand grip ori karet. Terus di bawah sini juga ada rail buat pemasangan bipod ya teman-teman. Nah contohnya kayak gini, tapi ini bipod bukan buat dijual ya teman-teman, memang dipakai yang ada di sini ya. Nah kalau kalian mau beli tapi bentuknya tidak seperti ini ya teman-teman, yang hitam kecil yang panjang itu harganya biasanya 200 ribuan saja ya. Kalau tanya bipod langsung tak kirimin gambarnya, kalau cocok ya dibeli, kalau gak cocok ya gak apa-apa ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah ini udah semuanya, ini kayaknya speknya ya teman-teman, speknya udah jelas, akurasinya udah jelas. Nah untuk pembayarannya pun udah jelas, bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Nah untuk pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya ya teman-teman. Untuk jam pelayanannya dari jam berapa mas ya gak nentu kadang ya teman-teman. Nah kalau biasanya kalau saya lagi nganggur ya sampai malam pun kadang jam 11 jam 12 masih ya teman-teman, tapi kalau memang udah kelewat jam 12 nah itu biasanya udah tidur ya teman-teman. Kayak kemarin nonton timnas ya teman-teman, saya begadang sampai jam 3 tapi memang fokus ke timnasnya. Ada orang WA pun saya mohon maaf tidak saya balas soalnya memang udah malam banget, saya fokus nonton timnas. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman, meskipun tidak menang tapi udah lumayan enak ya teman-teman, udah imbang serasa udah menang ya. Mudah-mudahan Selasa depan ya teman-teman tanggal 10 kita nonton lagi, mudah-mudahan menang nanti lawan Australia ya. Yang penting kita selalu support kalau dimanapun negara Anda ya teman-teman, Indonesia main, nah kita selalu support ya. Mantap sekali, seperti itu. Jadi bahas bola lagi nih ya, terima kasih. Nah itu untuk info spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini, langsung saja hubungi nomor admin saya nanti ya teman-teman, seperti itu. Terima kasih, saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga kalian rezekinya dilancarkan, panjang umur, sehat selalu, dan juga badannya sehat lah ya teman-teman. Kalau yang belum bisa kebeli unit yang ada di CV Asodor, semoga rezekinya kalian dilancarkan ya teman-teman, bisa menabung buat beli unit yang ada di CV Asodor ya. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang selalu mengikuti channel CV Asodor, terima kasih motivasinya, terima kasih atas kritik dan sarannya ya teman-teman. Seperti itu, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.